Pimpinan cabang LDII Kecamatan Ujung Batu bekerjasama dengan penggerak pembina Genurus kembali menggelar kegiatan Festival Anak Soleh atau FAS. Acara tersebut bertempat di Masjid Baitul Atiq Kecamatan Ujung Batu, Rokan Hulu Riau pada Minggu 25 Desember 2022. Ketua PPG Rokan Hulu dan Kampar, Piknyo, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan salah satu program kerja LDII dalam mencetak generasi profesional religius. Sekaligus sebagai evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan di tingkat PC-PAC Rokan Hulu dan Kampar. 8 klaster itu yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Yang di situ pada generasi kita harus kita tanamkan, yaitu generasi yang cinta pada tanah air dan bangsa. Yang di situ paham dengan 4 pilar bangsa. Pelaksanaan kegiatan itu dibagi dalam 3 zona, yakni zona 1 di PC LDII Ujung Batu, zona 2 di PC LDII Rambah Samo, dan zona 3 di PC LDII Bangun Jaya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala KUA Kecamatan Ujung Batu, Jali Sitakar, mengapresiasi kepada LDII karena telah berkontribusi nyata terhadap pembinaan generasi penerus bangsa. Organisasi LDII yang telah bisa berpartisipasi aktif dalam membina generasi penerus bangsa yang ini setiap tahun dilaksanakan oleh LDII. Kegiatan tersebut dihadiri 200 generasi penerus yang diisi dengan berbagai macam perlombaan guna memeriahkan FAS pada tahun itu. Di antaranya Hafiz Quran, Azan, Tartil Quran, praktek ibadah sholat, mewarnai, dan lain sebagainya.